Channel Haki mancing ikan mas, banyak propesan tapi kenapa nggak mau makan ya Pak Bro? Nah, ini di sekitar kita tapi kok nggak makan-makan, disenggol-senggol. Ini pas banget nih yang Channel Haki ini. Gini, ikan mas kalau udah ngumpul, kalau kita pakai pemberat, misalnya keliru pakai timahnya berat, masih pakai kili-kili, masih pakai swivel, peniti, terus umpannya gede-gede, itu dia nggak akan tertarik. Kalau ikan sudah banyak merpes di sekitar kita, buat melayang. Bila perlu pakai kail satu. Tapi kalau belum terbiasa dengan kail satu, kail dua pun nggak apa-apa. Tapi umpannya kecil. Terus digepengin. Mungkin sahabat pernah lihat ya tutorial cara menggunakan umpan putasu di list video saya, itu ada. Jadi kecil, terus digepeng. Tekan aja, kan kita bulat ya, dibikin bulat gini nih. Nah, ini dibikin bulat gini kan, tekan supaya agak gepeng. Terus, jangan lupa pakai ujung kuku digaruk. Supaya apa? Pori-pori keluar. Dia akan mengeluarkan aroma-aroma umpan kita. Nah, kalau sudah segitu, kita lempar. Diusahakan antara umpan dan timah ini agak balance. Jadi pas dia ini masuk ke air nih ya, plung, dia akan melayang. Ini akan mengikuti. Jadi ini agak nahan nih si ini pelampung ya. Jadi serius nih gua nih. Tahan dulu ya. Jadi gini nih, ini umpan, ini pelampung, ini ada senar ya, taruh kata ada senar. Ada pancing nggak sih? Nah. Ini joran, hati-hati nih, joran keramat nih. Ya, pancing satu tuh gini ya, tapi nggak kelihatan kamu. Gua nggak kelihatan kawan. Oke gini aja deh. Ini umpan, ini pelampung, oke? Dengan senar, oke? Nah ini yang udah digepeng tadi. Begitu kita lempar, plung, kan otomatis ini dulu ya, si umpan dulu. Dia posisinya gini nih. Nah dia akan melayang nih. Si ini nahan. Jadi dia akan ikut gini nih, ini turun, ini gini. Nah, yang terakhirnya, kalau dia udah nyampe dasar, kan posisi pelampung di atas, ini ya, posisi pelampung di atas. Ntar dulu, gue nyambut ini dulu. Yang serius itu kenapa? Ini di atas, ini udah nyampe bawah. Nah, ini pas melayang-layang ini, kalau kita gepeng, dia akan gini nih. Ini sangat menarik perhatian ikan. Jadi saat ikan sedang kumpul nih, ini kalau merpes ini berarti di situ itu sudah banyak umpan-umpan putasu yang rontok di bawah. Jadi dia akan menggaru-garu tuh ke bawah itu. Dia nggak lihat lagi nih ada umpan ini. Nah, dipancing dengan ini yang melayang datang nih. Ikan mas itu sangat tertarik dengan sesuatu yang melayang. Dia bukan predator, tapi dia sangat tertarik. Oke, ini tadi ya umpan satu. Nah, begitu ini nyampe dasar, ditunggu sebentar. Ini pelampung di atas ya. Pelampung di atas. Nah, ini nih. Kalau dia dalam beberapa detik dia nggak makan, padahal jelas ya ada perpesan, ada ikan di bawah. Ini tarik. Senar kan adanya gini ya. Yang ini ketarik ini dulu nih. Tarik gini, agak mendadak. Net. Nah, ini akan mental kan. Seret. Balik. Oke. Shred. Balik. Cuma dia geser. Nah, ikan akan tertarik, kawan.